Yang pertama tentu welcome to the jungle buat Bu Risma. Ya, kalau sebelumnya di zona nyaman Surabaya, sekarang beliau ke Jakarta, ya, daerah yang penuh dengan hiruk pikuk, apalagi jabatannya juga jabatan nasional. Yang kedua tentu setiap aksi akan ada reaksi. Kalau saya sendiri tetap husnuzon bahwa belusukannya Bu Risma itu dalam rangka ingin kenal lapangan. Kalau ada yang bilang kok di Jakarta saja, kalau pandangan saya ya karena yang terdekat Jakarta, provinsi lain tinggal menunggu waktu. Walaupun kalau mau dikasih masukan, belusukannya dulu Pak Jokowi juga gayanya begitu, bahkan masuk got gitu, tapi nggak selesai masalah gitu kan. Tentu netizen mungkin berharap Bu Risma bukan cuma belusukan, tapi memberikan penjelasan konsepsi secara sistematisnya apa. Misal bagaimana merapikan data terpadu DTKS, kesejahteraan sosial kita, karena antara mereka yang perlu nggak dapet, yang mampu dapet, yang tinggal masih terdaftar, ada banyak sekali, termasuk pola penyaluran. Kemarin kan korupsi itu karena memang sistem penyaluran yang sembako Natura itu bermasalah. Jadi buat Bu Risma maju terus, tapi tetap harus bekerja secara sistematis.